Okey, kita sambung video kita, example 24. So, kita considering sekarang, consider the experiment of picking two balls out. Okey, nak ambil. Kita picking two balls out of five red ball. Kemudian kita ada, sekejap saya buat red dahulu. Okey, kita cerita tentang red dahulu. Five red. Kemudian kita ada three blue. One after the other. Okay. One after the other. One. Okay. So, kita akan consider ada dua case. Yang pertama with replacement. Dan yang kedua without replacement. So, kita kena buat satu-satulah. Okey. Jadi daripada sini kalau kita tengok, okey, kalau kita ambil di sini mungkin akan dapat bola berwarna merah. Ha. Kemudian kita dapat mungkin bola berwarna red and blue. Okey, kemudian ni nak ambil dua. Kita ambil satu lagi, kita akan dapat red. Berkemungkinan kita dapat blue, kemungkinan red, kemungkinan blue. Jadi outcome kita akan dapat dua lah, dua jenis lah. Yang pertama outcome kita ialah kita dapat bola jenis yang pertama red, yang kedua red juga. Ataupun kita dapat bola pertama red. Okey, kemudian bola kedua blue. Atau kita dapat yang pertama blue, yang kedua red. Ataupun yang pertama blue, yang kedua pun adalah blue. Ha, itu dia punya outcome dia. Okey, outcome dia. So ada dua bola yang kita akan dapat. Okey, itu cerita eksperimen ni lah. Tapi madam buat sekarang ni, madam nak consider dahulu untuk with replacement. Jadi semua bola yang ada sekarang ni ada lima warna merah dan tiga warna biru. So warna merah lima daripada lapan. Warna biru tiga daripada lapan. Lepas kita ambil bola tersebut, kita kembalikan semula dalam balang tersebut dan kita keluarkan sekali lagi, dia kekal jadi 5/8, 3/8. Sebab kita replacement 5/8, 3/8. Okey, so kita consider gambar rajah pokok yang ini dahulu, tree diagram yang ini dahulu. Okey. So, yang ini yang medium lukis ataupun awak nak yang ini, mana-manalah. Okay. So, dia punya nilai-nilai pun Mama Z dah tulis dekat situ. Okay, sama je dengan yang ini. Okay. Kemudian kita nak menjawab soalan lah. Soalan yang pertama dia kata, okay, soalan pertama dia kata, both balls are red. Jadi, daripada sini, yang kena adalah yang ini. Ha, ini untuk soalan A. Okay, both ball are red. Jadi, kebarangkalian, okay, bola pertama dia dapat red. Bola kedua pun dia dapat red. Bersamaan dengan yang pertama 5/8. Darab dengan yang kedua pun 5/8. Jadi jawapan kita 25/64. Okey, itu soalan nombor 1. Kedua-dua bolanya adalah warna merah. So dapat jawapannya di situ ialah kita tengok kita dapat 25/64. Okey, yang seterusnya dia nak
balls are not of the same color. Maksudnya bola pertama warna merah, yang kedua warna biru ataupun biru dulu baru merah. So kita tengok dekat outcome kita di sini. Okey, dekat outcome kita kat sini yang kena dengan maksud soalan itu ialah yang ini. Dia ada dua warna yang berbeza dengan yang ini pun benda yang berbeza. Jadi bila Madam nak jawab soalan B, okey, kita nak cari nilai kebarangkalian daripada saat. Okey, kebarangkalian. Okey, bola yang pertama merah dan bola yang kedua adalah biru. Dan kita ada satu lagi. Bola yang pertama adalah biru, manakala bola yang kedua berwarna merah. Jadi untuk mendapatkan jawapan yang warna pink ini, okay, so Meda akan mendarabkan nilai ini berdua ni. So awak akan dapat yang ini sama dengan 5/8 darab dengan 3/8. Tambah, ada satu lagi nilai di sini. Okey, iaitu 3/8 darab 5/8. So, yang atas ni 15/64. Kalau kita tekan kalkulator, 15/8/64 darab dengan 15/64. Jadi jawapan awak ialah okey 225. Okey, saya dah darab belum tadi? Okey, 5/8. Okey, 5/8 darab 3/8. Saya dah buat ke belum? Dah buat, cuma saya tak terkira ke macam mana ni. 5 darab 3 15, 8 darab 8 64. Okey, saya terguna simbol darab. Okey, double check eh. Saya terguna simbol darab. Saya nak buat tambah sebenarnya. Ni salah eh. Okey, tambah. Oh, tu yang saya pelik. So, jawapannya ialah 15/32. Itu soalan yang kedua. Okey, so Madam telah menjawab soalan yang kedua. Okey, kita teruskan lagi. Tapi saya perlukanlah gambar rajah ni duduk dekat-dekat sebenarnya. Okey, saya perlukan gambar rajah ni duduk dekat-dekat. So, mungkin saya boleh copy. Okey, saya copy. Sebab kalau tak, kita kena naik turun-naik turun kan. Payah sedikit. Saya copy. Okey. So yang ini kita nak jawab. Okey, so nak jawab dahulu soalan nombor 3 berdasarkan tree diagram yang ini. So dia kata yang ketiga, second ball dia nak warna blue. So kita tengok yang mana yang kena. So yang ini second ball dia warna red. Jadi tak mahu yang ini. Yang ini blue, yang ini red, yang ini blue. So untuk dapatkan jawapan dia, kebarangkalian yang pertama red bersilang dengan yang kedua adalah blue, tambah dengan yang pertama adalah blue dan bersilang dengan blue. Itu. Yang penting yang memenuhi kehendak soalan ialah second ball is blue. Itu yang dikendaki oleh soalan. Jadi Meda akan ambil nilai kebarangkalian yang ada, iaitu yang pertama 5/8 Meda darab dengan 3/8 tambah 3/8 darab dengan 3/8. So Meda dapat kat sini, kalau kita tekan je kalkulator, awak akan dapat 15/8/64 tambah dengan, okey, tambah dengan 3/39/64. Jadi jawapan awak ialah 3/8. Itu cara nak menjawab
Soalan yang ketiga. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Okey, dia nak that the second ball is red. Okey, the second ball is red. Kemudian ada perkataan given. Given maksudnya macam ni. The first ball is blue. Maksudnya bila kita nak buat untuk soalan begitu, dia ceritakan tentang kebarangkalian given first ball is blue. Yang ini dulu kita boleh tulis. Dan the second ball is red. So kat sini, second ball is red. Ini adalah rumus conditional, iaitu nak carinya bersamaan dengan kebarangkalian R2 bersilang dengan B1 per dengan kebarangkalian B1. Jadi kita tengok kita punya diagram di sini, kita share diagram yang sama. Mula-mula kita nak cari R2 yang ini dan yang ini. Tetapi dia nak yang bersilang dengan B1. Dia nak yang ini, jadi meja padam yang R yang itu. Okey, jadi persilangannya ialah 3/8 darab 5/8 per kebarangkalian B1 ialah 3/8. Jadi kalau madam boleh matikan nilai yang ini, jawapan kita yang keempat ini adalah 5/8. Jadi kena hati-hati semasa menggunakan rumus dan semasa memasukkan nilai. Okay. Kes yang pertama madam buat iaitu dengan with replacement. Okey, sekarang madam nak teruskan rakaman. Madam nak buat without replacement. Okey, without replacement. Lepas kita cabut tu kita buang. Okey, bagaimana caranya? Okey, bagaimana caranya? Okey, madam guna yang ini ya. Apabila kita dah buat yang pertama dapat red, kemudian warna red tu, ini warna red, madam buang. Bila madam buang, asalnya ada 8, balance tinggal lagi 7. Okey, balance ada 7, terdiri daripada 4 warna red dan juga 3 warna blue. So bila kita buat cabutan yang kedua di sini, jadi sebenarnya saya lupa dah cerita tentang apa. Sebenarnya ball yang masih tinggal hanya ada 7 ball. Dan warna red asalnya ada 5 sebab kita dah buang tadi 1, maka tinggallah kebarangkalian di situ ialah kalau asal 5/8, tinggal lagi 4/7. Okey, untuk mencukupkan nilai kebarangkalian setiap cabang ini menjadi 1, so nilai yang cabang kedua adalah 3/7. Sama juga apabila kita buang, kita ambil bola yang pertama, kita dapat warna biru. Kebarangkalian asalnya adalah, saya ambil warna biru. Okey, bola warna biru kita buang. Okey, kita buang, asalnya ada 8, total bola tinggal lagi 7. Yang kita buang tadi warna biru, jadi kita masih ada 5 yang berwarna red. Okey, warna biru ada 3 sebab kita buang 1, tinggal lagi 2 yang berwarna biru. 2 lagi yang warna blue. Jadi kita dapati nilai yang ini kekal, pernya dengan nilai 5 tu kekal. Okey, cuma bilangan bola dalam tabung itu, balang itu tinggal lagi 7. Okey, kemudian bola berwarna biru totalnya 3 tapi kita dah buang tadi, tinggal lagi 2/7. Okey, itu cara kita nak buat untuk soalan yang melibatkan without replacement. Okay, without replacement. Kita buang, ambil, tak kembalikan dah ke dalam balang tersebut.
Okey, jadi untuk menjawab soalan yang pertama, dia nak both ball are red. Dua-dua warna red. Jadi bila kita tengok dua yang yang pertama red, yang kedua pun red. So, kebarangkalian red one intersect dengan red two adalah 5/8 darab dengan 4/7. Okey, 5/8 darab 4/7. Meda dapat jawapannya adalah okey, 20/56. Tapi kalkulator kita akan kecilkan eh. Kalau nak senang kita buat macam ni, 5/8 kemudian kita darab dengan 4/7. Automatik dikecilkan 5/14. Okey. So tak payah kita nak kecil-kecilkan lagi. Oh. Okay. Lima perpaksaan. Banyak dah. Dia buat latihan. Dia tunggu pelajar pula. Okay, pelajar pula buat latihan. Sat. Okay. So, yang ini kita tak payahlah kecil-kecilkan. Kita dah dapat jawapan sama dengan 5/14. Itu adalah soalan satu. Kemudian yang kedua, dia nak bagi tahu that the balls are not the same color. Dia nak color yang berbeza-beza macam tadi. Cuma bezanya ialah tinggal lagi 3/7. Bilangan tu dah berkurang. Yang ini tinggal lagi 5/7. Jadi jawapan yang kita akan dapat untuk kes yang kedua adalah 15/28. Okay, that the second ball is blue. Sama macam tadi, cuma bila dia kata without replacement, ni awak tengok bola yang kedua, total bola daripada 8 jadi 7. Bola warna biru, sebab yang first tadi kita buang warna red, warna biru kekal ada 3. Okay, tetapi yang kedua ni asalnya kita dah buang warna biru dan kita ambil lagi sekali, tinggallah. Kita buang warna biru tinggal lagi 2. Okey, daripada pengiraan awak akan dapat kebarangkalian bola yang kedua berwarna biru adalah 3/8. Alright. Okey, nombor 4. That the second ball is red given the first ball is blue, ada perkataan given di sini. Okey. So, automatic kita buat bila given ada benda ni and then dia cakap first ball itu berwarna biru. Jadi, second ball dia nak, okay, second ball dia nak warna merah. Okay, so bila kita masukkan dalam condition, kita akan dapat kebarangkalian R2 bersilang dan B2 per dengan kebarangkalian B1. Nilai B1 di sini dengan di sini tak ada masalah. Okey. Sebab masa tu masih lagi bola kita ada 8. Semasa R2 yang kita kena kisah kerana masa R2 tu bilangan bola dah menjadi 7. So kita tengok. Okey, kalau nak tengok pada gambar rajah pun boleh, nak tengok jawapan di sini pun boleh. So meda ambil dulu dia susun nilah. Okay, dia lari sikit. Okay, tapi maksud dia sama. Madam nak buat R2 dulu. R2 sebab dia R2 okay, yang kita buang masa yang first itu warna blue. Jadi pada masa ini warna red masih ada 5 tetapi bilangan bola hanya tinggal 7 sebab dia adalah ambilan yang kedua. Kemudian kita darab dengan B1 adalah warna blue ada 3. Dan pada masa tu kita masih ada 8 bola. Okey, dan total untuk B1 adalah 3/8. Ini maksud madam tadi,
nilai di sini tidak ada masalah kerana jawapan kita adalah 5/7. Macam tu. Boleh? Okey, so selesai example 24. Kita dah buat yang replacement. Oh, saya ambil jawapan mana ni, Wak? Okey. Sekejap eh. Ni. Sebenarnya dekat B, okey, yang ini. Okey, betulkan yang ini sebenarnya B, yang ini without. Okey, without, kita nak cerita pasal without eh. Cuma tersalah copy dari segi label kat situ. Di situ adalah without replacement. So example 25 kita akan buat dalam video seterusnya.